Haikal, Haikal, kamu udah bisa ke tahap ini, Ustadz udah bangga banget ya. Salam. Pak Deh, Pak Sitai, Sergei. Saya cuma mau ngasih tahu, itu si Haikal udah mulai bertani. Wah, wow. Oh, gimana dong? Mendingan cari mertua aku dulu. Emaknya Bulbul, kita cari dulu ntar pertandingan nomor 2. Pak Siti, niat kita kan mau support anak-anak bertanding. Masalah orang tuanya gampang. Iya. Cari ntar aja ya. Betul itu. Oh. Saya setuju. Lebih baik tuh kita mendukung anak-anak. Ya, tapi udah dah, Princess Sita ikutin Ayang Bulbul aja. Muka pagi diseneng-senengin begitu. Baiklah, semangat. Mudah-mudahan Haikal ini bisa membawa kunanta untuk jadi juara lagi. Amin. Yaelah, lawan Haikal mah kecil. Iya. Lawan aku dong. Apa? Besar. Gak sebanding. Iya. Masa? Bodoh. Ini berarti kunanta berhasil masuk 2 kategori. Apa aja? Kategori putri, Butet. Iya. Kategori putra, Haikal. Alhamdulillah. Masuk. Hebat kamu, Kak. Iya dong, Pak Ustaz. Saya menang karena arahan Pak Roy, Ustaz. Alhamdulillah. Tolong! Tolong! Waduh, Pak Deh, Bos Itai. Gila tuh, itu ada mama makanya nyeminta tolong lagi kebingungan. Emangnya Serge ya? Bukan lah. Masa? Yuk kita bantuin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana pertandingan? Kenapa ya? Ibu ngapa kan? Hah? Ngapa? Mam? Mother! Ganteng. Mam? Ini mah gak mungkin jahat kan? Saya tidak mungkin jahat. Saya mencari ibu saya. Teman saya tadi salah menyangka Anda ibu saya karena wajahnya mirip. Tapi ternyata bukan. Maaf ya. Ustaz Ridwan, Pak Roy. Saya permisi mau cari Pak Le dan yang lainnya dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haikal mana? Oke, Haikal. Butet mana? Butet. Oke. Om pesan, kalian berdua jangan terlalu terbebani untuk menjadi juara satu. Emang? Yang penting semangat terus, fokus, dan play fair. Oke? Okay? Siap, Om. Siap, Om. Ya. Dan Sobri, kamu harus mencontoh dari Haikal ya. Dan yang terpenting adalah kunanta. Jadilah diri kamu sendiri. Ya? Sendiri. Jadi kamu gak perlu menjadi orang lain, tapi tidak sesuai dengan kemampuan kamu. Fahim, Tum? Fahim. Ikutin nih. Aduh, cariin nih. Sergei, cepet pertandingan udah mulai. Assalamualaikum. Cepetan. Cepet. Loh, ini kan wajahnya tetangga saya. Mari kita lanjutkan pertandingan final putri dari perwakilan kunanta. Ada Santriawati Butet melawan Aris Triana dari pesantren Al Musa'adah. Udah ya kamu, nyerah aja. Daripada kamu makin kesakitan. Heh, dengar ya. Yang namanya Butet itu tidak pernah menyerah. Kapan sejarahnya Butet itu menyerah? Aduh, udah sini, lihat saja Haikal. Au. Iya, maaf. Eh, Butet. Bagus.
selanjutnya, perwakilan dari pesantren kunanta, Haikal. Ingat, jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Kamu pasti bisa. Haikal! Kamu udah bisa ke tahap ini, Ustadz udah bangga banget ya. Walaupun kamu gak juara, yang penting kamu juara di hati Ustadz ya. Karena kamu semangat udah, mau usah diterusin lagi. Hah? Mau usah diterusin lagi ya? Ayo, Haikal. Bisa. Mau dicoba? Udah, Haikal bisa. Awas, coba dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Haikal, jangan pernah meremehkan musuh lo. Tapi jangan pernah memandang musuh terlalu besar. Dia emang gede banget, tapi dia tetap manusia. Kamu bisa lawan dia. Ingat, fokus dan cari celah lawan. Ya, cari celah lawan, expose, ajar, habisin. Pas! Bisa, Haikal. Bisa. Hati-hati. Kelapa kopior, ini lawan nih. Sobri, di sini itu kita itu lagi nyorakin Haikal supaya menang. Terus, emang kenapa? Mas Bolo gitu? Jadi kalian mau cari perkara sama aku? Udah, jangan ribut. Kita itu di sini tujuannya buat dukung Haikal, bukan buat ribut. Gimana sih? Afwan, Butet, kamu sabar aja. Sobri itu emang kayak gitu orangnya. Dulu.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.